Power of Dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan coba mengulas mobil Honda City Hatchback sang pengganti Honda Jazz, Lur. Oke Lur, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita mulai ya Lur. Oke Lur, jumpa lagi dengan saya Yono, masih di channel Yono pun. Kali ini saya akan coba ulas mobil Honda City Hatchback RS, di mana mobil ini hadir dengan harga yang paling mahal menanding dengan para kompetitornya. Varian tertinggi atau GV2 with Honda Sensing, yang katanya dibanderol dengan harga 373,6 juta rupiah OTR Jakarta. Sebagai informasi, PT Honda Prospect Motors HPN meluncurkan Honda City Hatchback sebagai pengganti Honda Jazz pada Oktober tahun 2021. Kemudian hadir penyegaran dengan tambahan fitur Honda Sensing pada April tahun 2022. Honda City Hatchback sendiri ada tiga pilihan varian, yaitu Honda City Hatchback RS MT, Honda City Hatchback RS CVT, dan tipe tertinggi, yaitu Honda City Hatchback RS CVT with Honda Sensing. Tampilan mobil ini terlihat sangat sporty. Perpaduan lekukan bodi, headlamp, grill, dan bumpernya terlihat apik dan selaras dengan aura sporty. Untuk menambah keren penampilannya, Honda City Hatchback mengadopsi velg alloy berukuran 16 inci yang dibalut ban 185L55R16. Bicara dimensi bodi, Honda City Hatchback memiliki panjang 4.349 mm, lebar 1.748 mm, dan tinggi 1.488 mm dengan jarak sumbu roda 2.600 mm P. Sedangkan bila dibandingkan dengan Toyota Yaris, Honda City Hatchback sendiri masih lebih bongsor. Pasalnya Toyota Yaris cuma memiliki panjang 4.145 mm, lebar 1.730 mm, dan tinggi 1.500 mm. Selanjutnya dari sisi tampilan interior, mobil Honda City Hatchback ini menawarkan nuansa elegan dan sporty berkat dominasi warna hitam, serta sentuhan warna merah pada jahitan joknya. Joknya dibalut dengan material yang berkualitas pada bagian door trim. Setir dan dashboard juga disematkan material yang berkualitas dan terlihat elegan. Honda City Hatchback mengadopsi head unit touchscreen berukuran 8 inci yang bisa mengakomodir sistem audio dan fitur-fitur mobil. Untuk menunjang kualitas audio, disematkan 8 titik speaker. Honda City Hatchback ini sudah dilengkapi dengan Honda Sensing yang sudah terintegrasi dengan fitur Collision Mitigation Brake System CMBS, Road Departure Mitigation System RDM, Lane Keeping Assist System LKS, Lane Watcher, Adaptive Cruise Control ACC, serta Auto Hebdom AHB. Beserta Waktawi Auto Lock yang berfungsi mengunci mobil dengan sendirinya saat pemilik keluar dari mobil. Selain Honda Sensing, Honda City Hatchback juga sudah dilengkapi fitur remote engine start, 6 titik airbags, hill start assist, dan vehicle stability control. Ada pula ABS ADD dan BA, jadi soal keamanan mobil ini sangat mantap Lur. Fitur Honda Sensing ini menjadi kelebihan, karena tidak dimiliki kompetitor lainnya, seperti Yaris dan Baleno. Oke Lur, sekian dulu video dari saya, bila ada banyak salah mohon dimaafkan. Dan seperti biasa jangan lupa bantu like dan subscribe-nya ya Lur. Terima kasih.